Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mana memberikan izin kepada sejumlah pihak untuk melakukan pengerukan dan pengendalian atas hasil sedimentasi laut. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontroversi yang mana potensi dari ekonomi hasil dari ekspor pasir tersebut tapi juga dampak dari lingkungan tersendiri. Nah, seperti apa tanggapan dari DPR RI menyikapi PP tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat untuk Dapil Sulawesi Barat. Bapak, sebenarnya Pak, sebandingkah sih potensi keuntungan dengan kemungkinan kerusakan lingkungannya, Pak? Iya, setiap PP itu tentu punya kajian akademik. Menurut saya, kajian akademiknya PP itu lemah sekali dengan mengizinkan ekspor pasir di laut itu. Itu sama dengan menjual tanah air itu, karena pasir di laut itu pasti bercampur air, kan? Nah, itu. Saya kira dulu kita sudah melarang. Kita melarang dulu karena persoalan abrasi. Banyak sekarang pulau-pulau ini abrasi. Nah, ini persoalan kita justru kita ingin menanggulangi perubahan iklim, kemudian kita ingin menyelamatkan pulau-pulau kita ingin menyelamatkan lingkungan kita, justru kita mengizinkan untuk melakukan ekspor. Di lain sisi, untuk BNBP, itu sudah Menteri Keuangan juga sudah menghitung sangat kecil ini. Jadi tingkat kerugian lingkungan, kemudian kerugian dampak itu tidak sebanding dengan pendapatan yang akan didapatkan negara dengan kebijakan ekspor itu. Dengan demikian mungkin oleh Menteri KKP mengatakan bahwa itu apa namanya sedimentasi. Ya kalau sedimentasi itu kan dialihkan, bukan diekspor. Yang jadi masalah sekarang ini kalau justru sedimentasi yang ingin menjadi pulau-pulau di satu wilayah tertentu akan bisa tumbuh menjadi satu pulau, justru itu yang diambil kemudian dihilangkan, atau bahkan pulau yang sudah ada itu yang diambil kemudian dihilangkan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi saya pikir kita di Komisi 4 hampir seluruh praksi ya tidak mendukung ini, ya tidak mendukung ini. Bahkan PDIP pun tidak mendukung. Jadi kita akan melakukan diskusi keras ya, utamanya dengan Menteri KKP sejauh mana latar belakang dan kajian akademik sehingga kebijakan ini bisa keluar. Menurut saya kebijakan ini sangat buru-buru. Pak, berarti disebutkan juga berarti bagaimana nasib dari kepulauan yang kecil-kecil di luar itu? Kan juga berhubungan dengan apa istilahnya untuk abrasi, iya Pak. Tentu itu pasti abrasi. Kalau itu yang terjadi sudah abrasi, diambil lagi dia punya pasir, ya tambah lagi hilang jadinya. Bukan menumbuhkan pulau-pulau yang ada, tapi menghilangkan pulau-pulau yang ada. Jadi saya pikir kami fraksi Partai Demokrat tidak setuju dengan ini. Untuk terakhir Pak, langkah DPR RI sendiri untuk mengawal dari kebijakan ini juga dalam menyeimbangkan antara potensi ekonomi serta dampak lingkungannya Pak. Ada dua menteri yang akan kita pertanyakan. Yang pertama adalah Menteri KKP yang sumber kajian akademiknya. Yang kedua adalah Menteri KLHK. Sejauh mana kajian Menteri KLHK? Kalau dua menteri ini tentunya tidak setuju ya tentu kita minta agar perubahan terhadap peraturan pemerintah ini supaya dilakukan kajian ulang. Marilah kita selamatkan bangsa kita, selamatkan wilayah kita, selamatkan negara kita. Itu yang paling penting dari segala-galanya. Bukan ekonomi itu di belakang lah. Kita yang penting selamat dulu. Itu yang paling penting. Ya. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yang mana pemirsa DPR RI juga pasti mengharapkan untuk lebih memperhitungkan kembali dari potensi keuntungan dan meminimalisirkan dampak lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa dan kembali ke studio.